pemotretan terbaru Hyun Bin menuai kritik. Hyun Bin semakin dikenal luas masyarakat dunia berkat drama fenomenal Crash Landing on You yang tamat pada Februari lalu. Lawan main Son Ye Jin tersebut banyak mendapat tawaran membintangi iklan di luar Korea. Terbaru, Hyun Bin diumumkan sebagai brand ambassador dari brand fashion asal Filipina bernama Bench. Namun sayang, foto-foto pemotretan terbarunya yang diunggah di Instagram resmi @bench_tm pada Minggu 5 Juni 2020 banyak menuai kritik. Penggemar merasa kecewa dengan konsep foto yang dijalani Hyun Bin. Seperti biasa, karisma dan ketampanan Hyun Bin mampu membius penggemar. Lesung pipi sebagai ciri khas menambah daya tarik mantan pacar Kang Sora tersebut saat tersenyum. Hyun Bin menjadi model iklan brand fashion Bench dalam koleksi terbaru mereka yang diberi nama The Captain. Hal ini tentunya mengingatkan kita pada peran Hyun Bin sebagai Kapten Ri yang tak terlupakan di drama Crash Landing on You. Dalam salah satu foto, Hyun Bin mengenakan kaos navy bertuliskan Captain yang membuat otot di lengannya sedikit terlihat. Secara keseluruhan, koleksi kali ini mengusung konsep busana casual dan cocok untuk pria remaja hingga dewasa. Berdasarkan pantauan kami, di kolom komentar foto-foto terbaru Hyun Bin di Instagram Bench dipenuhi dengan kritik dari penggemar. Hal ini karena latar foto terbuat dari kardus dan kertas coklat. Bahkan tempelannya terlihat jelas. Selain konsep pemotretan, make up dan gaya rambut Hyun Bin juga mendapat kritikan karena dianggap tidak sesuai umur aktor 37 tahun tersebut. Dalam salah satu foto, mantan pacar Song Hye Kyo ini terlihat mengenakan sweater abu-abu dan sepatu Vans merah. Poninya sengaja diatur rata ke depan. Sebelum menggandeng Hyun Bin, Bench juga bekerja sama dengan aktor Korea Selatan lainnya, yakni Lee Min Ho, Ji Chang Wook, dan Park Seo Joon. Salah satu idol grup Twice juga pernah menjadi model iklan koleksi busana wanita.